Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil 'izzatil 'azimah. Alladzi adhara fi kulli syai'in wa 'ala kulli syai'in bil musyahadah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنار الأرض شرقًا وغربًا بنور المعرفة والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فلقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى صدق الله العظيم وقال Syekh Ahmad Bakri Sempur fi kitabihi wajahilun li fardi ainin lam yajuj itlaqu salihin alaihi fahtariz li annahu bitarkihi ta'aluma lam yani fasiqan yaqulul ulama wallahu a'lam bimuradih. Al-Mukarram Guru Besar Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah yang amat kita banggakan, mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan panjang umur oleh Allah, amin. Para kiai, para habaib, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tidak ada perjalanan para nabi, para rasul yang mubazir. Semua berangkat dari bidayah sampai ke nihayah memiliki output yang senantiasa dalam ridhonya Allah. Betul? Eueuh nabi nu mubadir dak. Eta kitu Ahmad cina ti Tasik ngomong atuh kula mah orang Pandeglang. Jujur, saya datang ke sini penuh dengan rasa luar biasa mencekam. Kalau ceramah depan kedebus sudah biasa, di hadapan auden biasa, tapi di hadapan guru mulia di Al-Istiqlaliyah yang penuh berkah ini, pertanyaan ini timbul beribu-ribu pertanyaan. Jangan-jangan aing macet ngomong dah. Wah, tunggus maca hijib hopina ge 18 kali. Tapi ada yang lebih membuat saya penasaran. Sering mendengarkan ceramah, tausiah, taklim abuya di sini, selalu disebut Haji Pendi. Hidup Haji Pendi. Saya bilang Haji Pendi ini jenis manusia macam apa? Jadi kalau di dalam Musnad Imam Ahmad wa Ibnu Majah ada sahabat Rasul yang suka membuat Rasul tersenyum luar biasa. Ternyata Haji Pendi itu tadi saya ketemu di rumah Abu ya, yakinan fil qurbi wa dhonan fil bu'di. Tambah yakin beliau itu ternyata setengah wali. Iya wali ayah setengah nadak. Jika namurin ayah saparapatna kadituna heuh. Masya Allah. Wis kita lanjut ya, mudah-mudahan ada manfaatnya yo. Tapi kula nipun anu, tadi saya lupa tidak dulu bertawasul kepada Mbah Abu Yandim di Cilongok ini. Kita baca dulu beberapa bait njito. Orang apa-apa? Nda marah toh? Saya ceramah 15 menit cukup toh? Insya Insya Ya Rabbi salli ala Muhammad
ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi. Ya Rabbi balighhu al-wasila, ya Rabbi khussahu bil-fadila, ya Rabbi. Ya Rabbi warda ani sahaba, ya Rabbi warda ani sulala, ya Rabbi. Ya Rabbi warda ani al-mashayikh, khususan ila ruhi Syekh Buya Tu Bagus Abdul Halim Kadupati, Syekhuna Buya Mukribin saya Rotorogong Cak, Syekhuna Syekh Ahmad Bakri Tu Bagus Ahmad Bakri bin Tu Bagus Sayyidah Sempur, Syekhuna Khalil bin Ilyas Cibenter, Syekhuna Abu Yadim Yati Cilingwau, Syekhuna Syekh Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Cidahu. Ya Rabbi warda anil masyayikh, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik. Perjalanan Nabi Ibrahim dari Filistin ke Hijaz ke Mekah, menghantar Hajar, menghantar Ismail yang masih kecil ditinggalkan begitu saja, tetapi atas perintah Allah. Lama kelamaan, karena perjalanan Nabi Ibrahim atas perintah Allah, maka kemudian datang lagi Nabi Ibrahim ke Hijaz, menemui Ismail, menemui Hajar, kembali ujian Allah, perintah Allah tiba kepadanya untuk menyembelih Ismail. Di perjalanan digoda oleh setan, sampai kemudian muncul dari asar Nabi Ibrahim ini, asbab Nabi Ibrahim, jamratus salasa. Perjalanan Nabi Ibrahim membuahkan Makkah Mukarramah menjadi negara, tanah yang mendapat suaka dari Allah Subhanahu muhtaram bidzatihi, kota Makkah. Tidak ada pohon-pohon, tidak ada buah-buahan di kota Makkah, tapi berdatangan jenis buah apa yang tidak masuk sekarang ke kota Makkah, dari mulai anggur, apel, jeruk, pisang, nuweuh teh takoka. Aing nu teu manggih leunca dak. Laju aya budak Tasik mawa salak ti Cineam ti Manon Jaya. Atuh Tasik makan ngiridit bae gawena. Heuh. Mawa salak di Mekah ditanya ku petugas di embarkasi. Ih saya ada ya. Hei, ih saya. Naon cenah ieu? Ngajawab bingung mehna. Eueuh dina munjidna salak. Atuh ngacaprak mehna ngajawab tuan-tuan hada acucuk-cucuk. Nah begitu, kalau ngaji itu Anda mesti falyafrahu, Anda mesti bergembira. Kalaupun nanti ada ucapan saya yang Anda sudah paham, kaya-kaya belum, baru mendapatkan pengetahuan. Itu etika memperoleh ilmu, maka ilmu harus diperoleh dengan bergembira, karena ilmu itu adalah fadl dan rahmat Allah. Kamarun yang kencang. Kamarun wa jamil, wa jamil sidanan, wa jamil yang kenceng. Kamarun sidanan, kamarun wajamil, wajamil,
Nah, apalagi Pika Wa Jamil dari Ria. Padahal mah tambahan Wa Pendi. Wes kita lanjut ya. Saya kepengen suasana ngaji itu Anda mesti cair, Anda mesti penuh dengan rasa suka duka karena ilmu itu ndak bisa diterima dengan merengut gitu loh. Nggih. Manya yang ngaji kyu. Apalagi kalau hatinya penuh hasud, berbahaya, ilmu tidak akan menetap. Tidak akan fisumumil qalbi, tidak akan fitaknisil qalbi. Karena ilmu itu adalah cahaya li irmi irfanin wa dhanih tuhammah tabiatun li wahidin multajamah. Ilmu cahaya hanya bisa diterima oleh ruang kalbumu yang penuh cinta terhadap ilmu. Betul? Atu cana naon dari ya mana lara Johar Makmun geus nyebut hese. Atu moal becus-becus dari ya. Sesulit apapun ilmu, terima dengan kegembiraan, dengan heaviness, dengan awareness, dengan perasaan penuh kegembiraan, maka ilmu akan menghampiri ruang kalbumu. Amin. Ya Rabbal. Kita lanjut. Lanjut. Terus. Takbir. Oke, Jokowi nenggeus turun takbir aing mah. Atu aing maeleh bae, aing maeleh bae. Ti 2014 aing ngajagukeun perbowongan eleh we aing. Eleh bae aing. Barang dipikir-pikir duana lagi atuh eueuh nu mutahaqqiq il. Lamun ceuk asbah aya tarkul mutahaqqiq li ajli mutawahham mamnuun, duana lagi eueuh nu mutahaqqiq. Duana lagi maca Quran teu bener. Atuh dengekeun perbowo eta lamun maca salah, salalahu. Terus nu hiji deui maca la haula la kata la kata. Enggak ada yang mutahaqqiq. Betul apa betul? Dan kita berdoa mudah-mudahan berkumpulnya Pak Jokowi dengan Prabowo membangun bangsa. Pak Jokowi itu orang hebat. Dia janji tidak impor garam, tidak impor kedelai, tidak impor barang-barang dari luar negeri, tidak akan ngutang duit ke luar negeri. Jadi Pak Jokowi itu hebat, janjinya luar biasa. Kita doakan beliau mudah-mudahan memenuhi janjinya agar tidak jadi company. Nggih boten. Niki akeh wong Jawa to? Woi, Jawa Tengah piye? Ndi-ndi Jawa Tengah? Angkat tangannya Jawa Tengah. Jawa Timur, mana? Ndi-ndi Jawa Timur. Pi, Jawa kowe kabeh di Banten ya. Masyaallah. Teraskeun. Eueuh kabeh nabi kabeh rasul ge perjalananna eueuh nu mubadir nepi ka jalma nu indit ka Mekah berangkat haji pan disebutna ge meunang panggilan Nabi Ibrahim. Tah eta Sunda Bandung euy. Urang Bandung mah dikurangan huruf teh. Sendal jadi senal. Ember jadi emer. Betul gitu betul. Beuh urang Bandung mah sagala dikurangan. Ayo orang Jawa segala ditambahan. Sholatullah salamullah ala toha mitoha di aladak. Makana mahroj tahwid sifat huruf tajwid yang kuat itu Banten dari sejarahnya dulu, dari sejak Abuya Sanusi Kadumerak, dari sejak Abuya Romli di Kadumedi Bandi Rangkas Bitung sampai kepada Abuya Tubagus Soleh Mamun, ahli-ahli Quran banyak di Banten. Alhamdulillah. Hei ngan kunaon dia taraweh na alhakumut bae. Ngan hiji aing teresepna ka urang Banten, kebul sebul dararia sebul. Asal geus kabeuli beji samsu dia eureun dagang. Terus boga duit saeutik boga bati saeutik nyarandung deui dararia gede laga dararia. Aing hewana ka Banten eta doang. Atu kuring orang kadu kawang lebak, Pa. Atu ti kadu kawang ka lebak doang. Lembur Cigintung eta mami elas. Atuh kuring mah kadinya ngabarayana ka kadumerna kuring. Atuh apal adat Paneglang teu kaup boga bati saeutik nyandung bae digedekeun. Haram jadah. Tuh contoh Haji Pendi. Teu nyandung wa Haji Pendi mah hidup wa Haji Pendi. Calon presiden 2024 di Pulau Panaitan. Geus.
5 menit deui. Tapi bagaimanapun saya cinta Banten because I was born in Banten. I can out from my reality. Banten bagiku adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dipisahkan dari relung kalbuku yang paling dalam. Hidup Banten. Tanah air ku tidak kulupakan, kan ku cilongok sepanjang zaman. Al Istiqlal liamahat mahat ku tercinta. Atuh alasan Allah ku bahasa Arab aing mah spontan nyen siiran. Mun ku bahasa Arab aing ngalanjung. Teraskeun. Kita langsung ke objek. Para sepuh, para yai, para habaib, saya kadang-kadang berpikir kenapa Allah ditakdir dengan mausul dan silahnya ketika menerangkan atau menyampaikan tentang Isra Mi'raj. Alladzi asra. Ini kan mausul dan silahnya. Al-mausul ma'asillatihi piqwatil mustaq. Berarti ada potensi untuk dijadikan mustaq. Betul? Betul? Nah ini perlu digali oleh para santri. Itu ciri khas santri ngajine nganggo prabot, nggih. Ulah ngacaprak ngaji nafsirkeun Quran ku sorangan. Nepi ka bangkong ge jadi kiai. Embe jadi kiai asal sieun ku Allah eta ulama cen, eta nu edan eta. Nu ed. Kita mah kembali ke manhaj, kembali ke para ulama. Amin ya rabbal. Allah berfirman dalam surah Al-Isra. Bareng bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 51 tahun lebih 8 bulan lebih 13 hari menurut Ibnu Hisham yang diterima dari Ibnu Hisham pada tanggal 27 Rejab setahun setengah sebelum hijrah, beliau diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Padahal beliau tidak punya keinginan, apalagi mimpi, untuk naik ke langit mustawa Sidratul Muntaha sampai ke Arsy sebagaimana Syekh Nawawi dalam Madarijus Su'uj. Nabi enggak pernah minta, Nabi enggak pernah punya keinginan untuk naik sampai ke langit ketujuh. Sampai ke mana? Ke Sidratul Muntaha, dan di sebelah Sidratul Muntaha bertemu dengan Jibril dengan rupa Jibril yang asli. Barang bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya hanya dua kali kepada Nabi. Pertama, waktu menyampaikan wahyu pertama di Gua Hira. Yang kedua, saat Mi'raj, Jibril di sebelah, di samping gigireun Sidratul Muntaha. Jibril teu abus ka Sidratul Muntaha. Eta rupa aslina. Geus dengekeun euy. Ke aing teh asa eboga baturan si Wawan samang Janaka baheula teh di Cilongok teh. Jeger da di dieu teh baheula. Santri Abah almarhum kapungkur di dieu. Cilongok ini berkah dan saya berterima kasih sungguh saya jadi orang Banten kebawa populer sama Abah Uci. Guru besar kita ini membawa trah Banten mendunia dan viral. Saha nu bisa ngadagangkeun lapat nyana? Hayo. Saha nu bisa ngartikeun ngamasarkeun lapat nyana? Kalimat nyana wungkul di Cilongok nepi ka Bandung, nepi ka Banjar, nepi ka Jawa Tengah, sampai ke Banjarmasin, sampai kemana-mana. Ini berkahnya Abah Al Istiqlaliyah. Allahu Akbar. Jadi pelestari bahasa Banten asli teh kiai. Heh, dak Banten boga hargaan deui, boga hargaan. Saatos ieu jamaah di Cilongok masya Allah eta kejo nawe 25 ribu bungkus. Bari teu mahi sugan tukang barah ngakan kabeh. Subhanallah, terangkat derajat Banten.
Kalau dulu kita punya Mbah Waliullah Sahib Kadupinang, punya Syekh Tubagus Ahmad Ruyani, punya Syekh Abdul Karim, punya Syekh Nawawi, punya Syekh-Syekh yang lainnya, banyak ulama tersebar di Banten. Syekh Buya Samun itu terkenal sampai Mekah Mukarromah. Hari ini Cilongok bangkit mewakili nama-nama dan keberkahan ulama Banten. Takbir. Jengenahna di Cilongok nu kumaha bisa asup? Rek pendukung FPI, rek pendukung Bangsar araya. Alhamdulillah. Lamun di Tasik mah pangajian FPI, FPI kabeh. Panggi jeung Bangsar kieu. Mun Bangsar-Bangsar kabeh panggi jeung FPI, saya sudah putus hubungan dengan nyamuk. Di Cilongok terbangun marhamah. Subhanallah. Maka saya terima kasih kepada Adinda Kiai Pudoli yang ngundang saya. Ya tapi kan walaupun teman ya tetap aja urusan kan biasa. Loh kok Anda sudah ngerti ya? Barang bismillahirrahmanirrahim. Kiai kabagi tilu. Hiji ibarat cai hujan. Eta ma'arifin. Wasilin. Aulia Allah. Teu ningali saha. Mere kanyaah. Mere ilmu. Dua. Kiai mata air. Cai nyusu. Ditareangan. Diudag-udag. Ngalap berkah. Ngalap ilmu. Nepi ka Haji Agus Salim. Ti Cikarang. Cicing. Di Cilongok. Eta artina. Cilongok. Mata air yang bening. Teduh dan menyejukkan. Aya deui Kiai PDAM eta mah nu keur ngomong. Atuh ngocor ge mun rekening dibayar dia. Ja aing mah kaki lima ieu. Kaki lima aing mah mentak ulah percaya teh ka aing dararia. Ieu mah kumaha ari kamu balik ti luar meuni kuat cium tangan bulak-balik goblok dararia. Ari nu ngajar sapinah sapopoe, nu ngajar sulam sapopoe, nu ngurus ibadah sapopoe, nu ngurus kuburan, nu madom kuburan, sedengken kuburan tiap dikubur jelema kudu di kiblat heula arah kiblatna. Teu dihargaan ku dararia. Heuh bener kitu heuh. Ka tukang madom kiblat di kuburan dia ngan mere 20.000 dia. Jabok dia ku aing. Tangkurak dia. Ih, ulah lalagaan dia ka ahli fikih, ulah lalaga. Ulah lagaan, ulah ngalaurakeun dia. Berapa menit tedak? Sugan aing eueuh japati di luhur. Membaca Isra Mi'raj mesti ma qabla, ma ba'da, ma inda, ma ba'da agar komprehensif. Ieu versi pun lanceuk almarhum Ki Obay Karawang. Dengklok, jang cinamun ngaji Isra Mi'raj kudu komprehensif, kudu ma qabla, ma inda, ma ba'da. Ameh benang al ibroh bi wilab bi husus sabab wala bi sababna. Gitu eta. Ngerti henteu dia? Polongo dia. Sugan aing ngarti dararia. Geus kieu bae barang bismillahirrahmanirrahim. Memeh Nabi di Isra Mi'rajkeun. Beliau mendapat penderitaan yang menyedihkan dan menyakitkan. Pan amsilah mubalago. Manya amsilah mubalago yang menyakitkan. Cabok kuai. Ih aya Ki Jamalnya. Ih, siap Adinda Kiai Jamaluddin. Ini anak guru saya, menantu guru saya dari Cisantri. Mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Ya Robbal. Atuh kasep mah imbang. Itu imbang ieu mah umur mah kakana ieu ngan ilmu ieu adina bucit mehna mah tulain butitina mun cau mah ngan urusan pidato mah meunang aing amplop panggedena bae tak kitu dak engke ngaji serius mah ku kiai nu diburi ku Habib aing mah lalagaan bae lalagaan lalagaan sesuai jeung PDAM ieu heuh tos. Ada peristiwa apa sebelum di Isra Mi'rajkan beliau Nabi? Di dalam tarikh terkenal Amul Huzni. Amul. Bareng Amul. Kuain dia lain am-am kos nyatu. Bareng Amul Huzni. Bareng.
hartina sadness of year. Atau mual ngartian Pak Haji Pendik mual hartina tahun duka cita. Kenapa Nabi duka cita? Karena beliau baru ditinggalkan Sayyidatina Khadijah binti Khalid bin Abdul Aziz. Beliau pun ditinggalkan oleh Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Hei, laki-laki jangan sombong. Di balik lelaki sukses ada perempuan yang kuat untuk mendampingimu menjadi orang sukses. Nggih? Betul? Hei, ajaran kudaria, ajaran pamajikan tabali kami toha. Saminggu be lalanjung dahulu. Aing masak mih deui yang ceplok endog. Maka Ki Jamal alhamdulillah kakanda tidak akan nambah lagi istri. No other woman. Just only one wife. Saya cukup punya istri satu saja. Karena istri saya eta ge aing menang capek, menang melet make pala moroin wa akbar nahu. Hei, nepi kain apa majikan aing can eling-eling eta. Dihipnotis ya ku aing. Bedana ge 11 tahun ya urang Banten payu dah. Atau bikang belah ditu mah galalis ieu, bikang tasik ka ditu mah beuh, komo make motor tiga, make Honda Jazz. Beuh. Kadeuleuh be dia make mobil Avanza anyar. Atuh nyaran deh bikang dia. Atuh aing teu boga modal, duit teu boga aing mah santri ieu ngagepengkeun kanjut tuang di kobong. Naon aing modal di tasik? Modal eta be palamoreh perna waketna ideahna ukulna. Eta bae ku aing di pedasan. Muir lalanjungan pacalan pamajikan aing yang dikawin. Wah eleh dia mitoha ku aing. Mata ulang Banten ulah eleh geleng dak ulah eleh geleng cek abah gelamun Indonesia under asal Banten Cirebon jeung Surabaya under iya can under ku korona nutilun can tenang-tenang bae tenang-tenang bae ya tenang-tenang bae ya aing maka karak ngadenge aya tarkul jum'ah dipake hujah kena taktil jum'ah. Ai tarku mah dumuk. Pi amrin horin pi nafsil amrina dumuk. Tapi ari ta'til mah manya aya lu jumaah liburan. Euy. Sakola mah libur ada pantes da. Aya jumaahan libur. Atuh engke Ramadan urang libur bae heuh kagok edannya. Dararia masalah ieu boga mantri agama teh nyahun sapina kos nu edan. Lajuna. Kacadar-cadar dianggap radikal. Puguh pamajikan aing dicadar. Mohon maaf ya, istri saya pakai cadar. Kenapa? Karena cantik. Loh jelas, jelas. Al-hukmu ta'adzur ma'ilat, ilatnya jelas. Lamun teu dicadaran ku aing pamajikan, lo Bandung adele. Terus batur ngomong, tara laki na goreng patut amat. Beteng na gendut, kahareup aing pamajikan langsing. Ngorakin, pan pi omongin tahe. Manjang kendora kahe. Tutupan ku aing ku cadar. Eueuh nu manil ngomong, da teu nyahueun. Eta teh sabab pamajikan geulis, komo dia mun pamajikan dia garoreng patut. Geus aing jadi ngacaprak lah. Barang bismillahirrahmanirrahim. Ketika sedang menderita bangsa musyrikin Mekah semakin menjadi-jadi. Berani bade ngaguna sika. Turutan ngaguna sika. Ngabinasa ceuk urang Banten rek maehan bae saatos Umi Khadijah jeung Abu Thalib maot mingkin kurang ajar urang musyrikin Mekah nepi ka hiji waktos punten Rasulullah tawaf naon cenah heh tawaf kumaha cenah kiai apan can aya parentah haji can aya watimul hajj wal umroh talil ih dia mah nyangka nabi memeh aya putuh Mekah memeh hijrah kamri dianggap nabi tilok salat meureun ku dararia. Manya aya nabi tara ibadah. Ih, polong dia. Polong dia. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim ngeunaheun teu dak atuh murid kadu merak aing kieu-kieu di dia ngan aing kapok milu jadi kori di Pandeglang baheula keur SD juara ka hiji sakabupaten antar sakola aing kapok hadiahna kopi acap mata sasiki atuh saur abah tadi jang cina kori mah moal jadi wali hese jadi walina sebab mikiran we napas atuh cek abdi bah sarua mu balege mikiran we amplok
Eh, Abah Haji Pendi ka mananya? Abah Haji Pendi. Geurak ka dieu ge. Euy sugan aing mah ngora keneh. Barang di deuleuk aing pamambu da pamuda di 120 tahun. Hidup Haji Pendi. Hidup Karung. Tah. Pernah Nabi tawaf di hadapan Ka'bah Baitullah, tiba-tiba 14 musyrikin Mekah mengeroyok Rasulullah. Hedak Nabi nu kurang sok di solawatannya, eta begitu tawaf dikoroyok ku 14 musyrikin Mekah. Rambutna eta digugunyeng. Aing ge gondrong ieu. Nabi eta rambutna sapundak, ngan bedana Nabi mah seungit. Ari urang mah gondrongna gondrong bau hapeuk. Mantak temu nasabah Kiai Gondrong, aya eta cina kimiptah kunaon sakieu buukna. Aing kamari nadar Ki Jamal kakak ieu, mun perbawa meunang aing dicukur. Terus eleh atuh teu dicukur-cukur ku aing. Endek kumaha aing lajuna hayo, geus kieu hayo. Ha, aing eta gara-gara na eta ieu aing jeung hate ieu ka perbawana kamari salah nyeureunnya, salah meureunnya. Ah, kamari salah, barang kitu eleh aing teu dicukur-cukur bu. Aing geus atoh ditasik sebagai direktur pemenangan Priangan Timur. Wah, aing dicukur dah. Endek mecet embe aing. Barang kitu keok. Atuh aing mah bas 2 bulan teu kaluar imah. Teu ngadenge ieu ka Cilongok cek Abah, nu meunang mah Jokowi, meunang mah Jokowi, sanajan Abah henteu nyolok ka dinya ge. Nu meunang mah Jokowi, aing teu ngadenge ieu, apal kitu ku aing diala duitna Jokowi. Barang bismillahirrahmanirrahim. Sihir ka kiai. Ka tukang pidato. Lain telu, lain sihir lahwi, lain sihir hindi, lain sihir istihdamat, nu bahaya, sihir, kakiyai, saur, hujjatul islam, Abu Hamid, Muhammad, bin Muhammad, Al-Ghazali, bahwa sihir nu bahaya, kakiyai adalah doet, barang doet. Sing bedas dak duit. Mantak Abi pernah nanya ke sare di Petamburan, jeung Habib Hanif nanya, "Bib, ceuk teh kumaha sih? Eta bener teu ceuk yang imam besar ditawaran sataraliun?" Heh cina sumpah wallahi ceuk anjeunna. Sataraliun ditawaran Habib bari teu dileuleu-leuleu acan duit. Aing mah bor-bor 1,5 juta ge dengdek aing mah. Alhamdulillah. Wangsul deui ieu Kangjeng Nabi dikerepuk, dikeroyok oleh 14 musyrikin Mekah. Tiba-tiba Abu Bakar datang menuju Ka'bah Baitullah, melihat kekasihna digulung, rek digunasika, rek dibinasa, rek dibunuh. Abu Bakar loncat ka hareup ngadoncak ceuk urang bantenna, bari peureup dikepeulkeun. Wailakum wailakum. Atak tuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Itu syakul kalam lah dahamja istifam inkari. Barang bismillahirrahmanirrahim. Lapad wailakum. Lapad wailun. Nojo kena dua. Ngudag kena dua. Hiji ngaran jurang di neraka jahanam. Dua wailun. Hartina kacilakaan. Mantak ulah ngaranan anak ku aran si wail. Abu Bakar langsung lompat, Pak. Wailakum wailakum, celaka kalian semua. Celaka kalian semua. Atak tuluna rajulan ayyakula rabbiyallah. Itu masang selu. Lamun ngadeuleu kiai kokolot lembur dikekeak dihina, rek dipaihan ku batur lain, jangan. Lain kitu dia polongo amat. Atuh ka hareup. Wah, ulah dia. Takbir. 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 Lain jangan, jangan kau sakiti umat Islam. Lain kitu, Pak Luhut bin Sarpanjaitan ingat, mayoritas umat Islam berdarah-darah nyawa ditukarkan untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak ada iman, bangsa ini tidak merdeka. Kalau tidak ada wali-wali Allah, kalau tidak ada ulama-ulama, wahai Jenderal Luhut bin Sarpanjaitan, dengarkan umat Islam, betul? Hei, hut dengekeun sia hut.
geus ulah dikeprokan jiga japati bae deuk ka aing. Maruk teu nyieun cilaka ka aing dikeprokan. Timbul weta hate bungah dikeprokan dina Sirojul Talibin aing dina raka kagenep. Dari ya. Aing mah amatir, aing mah mun Ki Jamal disurahkan dikeprokan geus teu kapengaruh manehna. Aing ku amplop basa robae jeung kakanya. Geusnya. Hei capek aing dak. Aing balik pangjauhna aya corona di jalan dia. Corona. Aing mah inget ti Amah Holil di Sempur. Amah Holil pernah ngajajahan dina Aljaisan kieu. Lihom satun utbi biha haral waba wal hatima al mustafa ngerti henteu geus percuma dia aing ngomong geus sugan aing calangap ngerti dari dia mah ngerti na Siti Badriah bae ya kerok lajuna aing dak geus bismillahirrahmanirrahim Kangjeng Nabi diisrokeun lain kahayang sorangan murni meles kehendak Allah teu aya unsur keinginan beliau murni keinginan Allah diberangkatkan di waktu malam apan asro teh perjalanan peuting ditambahan kulapad laelan nakiroh faidah li taklil. Heh dak bener peuting teh bener. Bener peuting bener. Pe barang bismillahirrahmanirrahim. Hikmahna peuting. Saur Abah di Ci naon ieu? Di Cilongok. Barang saur Abah di Cilongok. Lamun ruhani hayang hurung. Ulah loba molor tengah peuting. Atanapi ulah bagadang wae bari ngusep. Malam itu waktunya perjalanan ruhani sebagaimana siang perjalanan jasmani. Mantak di isrokeuna pe. Terus eta make lapat di abdihi ka sanajan bana eta asupnya batadiah ya Allah teu ngamutadikeun ieu. Masyaallah, Pak. Bareng di abdihi. Kulapad ieu. Hikmahna roh jeung jasad Kangjeng Nabi nu di Isra Mi'rajkeun dua lapad abdu adalah bukti Nabi teh lain anak Allah tapi hamba Allah nu taat tilu gelar pangmulia-muliana di hadapan Allah adalah Abdullahi. Eleh tagelar Raden Kangjeng Tumentung. Raden Bentoro Ayu, Kang Denmas Aceng, Kang Denmas Tubagus ngadahar sugus. Geus ku Abdullah mah ludes kabeh oge. Betul apa betul? Betul apa betul? Barang di abdihi. Roh jeung jasadna. Berangkatna. Setarna tina tempat anu bagus haram Mekah nepika Palestin Aqsa ngarana Majrur Bidayah jeung Nihayah ari indit-inditan hamba Allah Abdullah mah ti imah ka masjid ka pasantren majlis taklim lain ka karaoke. Bayangkan dari haram yang muhtaram lidzatihi berakhir Isra itu di tempat yang muhtaram limujawaratil muhtaram. Maka disipatan Aqsa maku sifat alladzi barokna haulah eta silah deui wae jeung mausul. Ari Masjidil Haram teu disipatan teu kudu disipatan haram mah geus disebut lalladzi bibakata mubarokan. Amin. Keur eundeur Mekah daku corona
aing hayang pindah ke Indonesia ge teh hayang pindah aing teh ka Bogor. Geus teu betah aing cicing di Indonesia teh geus teu betah aing hayang pindah ka Cianjur. Pusing jeung aing corona nu can kukuh diomong-omong nepi ka sarieun jelema aing salat Jumat nu geus kukuh ka parduan ditaringgalkeun edan teu. Edan teu. Cek aing mah eta rada edan. Tos perjalanan hamba pasti aya paedahna. Paedahna linuriyahu min ayatina. Tuh ningali sebagian tanda-tanda keagungan Allah. Kenapa diperlihatkan oleh Allah? Maka Isra Mi'raj saur Syekh Dr. Muhammad Amin dina hadaikur wa ruhan eta teh munasabahna kana surah An-Nahl dina tungtung masalah sabar Kangjeng Nabi. Jadi Allah teh uning engke ka tungtung aya kosor make perangkat kosorna dua kali aya ta'rifut tarafain sareng aya ityanu bidomiri pasir innahu wasami'ul. Insyaallah apa hikmah Isra Mi'raj nanti diterangkan oleh kiai berikutnya. Hadanallahu yakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya mohon maaf tidak bisa lanjut. Aing can nyatu. Leuleuh sawak aing. Bohong ketang lain-lain. Saya ini bulan-bulan ini alhamdulillah Habib Hanif kita doakan tidak bisa memenuhi undangan 100 tempat. Kuring sok dititah ngawakilan bae. Atuh pan dobel ta aing sapeuting dua. Hayang teh rada lila mau balik Jakarta teu ka Tasik teu ka Garut ka Ciamis 3 bulan sugih aing meureun nya. Jadi saya mohon maaf tadi malam saya baru Isra Mi'raj dipetir langsung ke sini ulama-ulama Tasik Garut Ciamis menyampaikan salam kepada jamaah Istiqlaliyah. Satu saat saya ini baru-baru tamani saya ya baru keinginan mudah-mudahan taroji. Mudah-mudahan besok lusa ada rombongan kiai Tasik Garut Jawa Barat Banten dipimpin Abah Habib Lutfi dengan para habib ulama Jarah Madura para ulama-ulama muasis pendiri Nahdlatul Ulama. Amin. Keliling ke makam-makam wali, amin. Dengan mengibarkan satu bendera, yakni pertahankan ahlu sunnah. Urah maruka pasar di jerokna, ulah maruka lapak meh lempeng, meh. Sekian yang saya sampaikan. Saya dan saudara saya dari Pandeglang juga ikut tadi Pak, ada sekitar 23 mobil ke sini. Alhamdulillah kampung kami Pandeglang juga sekarang sudah sering ke Cilongok. Alhamdulillah aing doang luka kara aing dekat dia lain tuhayang tiba-tiba sieun ku Abah Haji Pendi sugante wali. Terima kasih Abah Haji Pendi, terima kasih semua Dinda Kiai Jamaluddin, Kiai Fudhali, para habaib, para tokoh masyarakat, para pejabat aparatur sipil Polri dan TNI yang saya hormati. Mudah-mudahan kalau ke Tasik mampir ke tempat saya, insya Allah saya kasih makan kuhut-huhut wema. Atau orang Tasik teh ada sungut masaropan kena hakanin koret. Waktu ngiridit bae iya beda jeung orang Banten iya sungut nak rasa tapi kena kopi eta aing geus diga paru-paru hideung bae mun ngiramsan. Di Cikupa aing di pasar juga dijamu ku bos pabrik sepatu Haji Kadar dua harpe sampai bakakak tilu. Di Tasik mah mangga kiai ngopi kopi teh jeung ranginang dina piring. Mantak dararia mun mukim di Tasik ulah hayang jadi tukang hikmah dia mantak tekor dia. Aing ngalaman sabulan jadi tukang hikmah di Tasik. Aya jelema transaksi miliaran kiai doakeun di abir kajual tanah miliar-miliar dibiri ku aing teu penting aing mahar ngan 150.000. Heh neg amat ki jamal eta kula eta. Sudah ya, saya sekali lagi ingatkan horkul ijma haramun wa inkaruhu kufrun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang saya tambah yakin Cilongok penuh berkah. Saya yakin Mbah Dim di barjahnya melihat kita semua dengan gembira dan bahagia. Semoga amal-amal yang dilakukan ini sampai kepada Mbah Dim, kepada guru-gurunya, kepada syekh-syekhnya, kepada para ulama-ulama sebelumnya dan Abah juga mudah-mudahan serta para kiai dipanjangkan umur oleh Allah. Indonesia perlu Cilongok, betul. Indonesia perlu Cilongok, betul. Ari ku aing mah moal pati perluan da PDAM. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.